Oke bosku, kita berbagi pengalaman bosku. Kalau aku salah, koreksi bosku ya. Kita akan berbagi teknik-teknik memanen kelapa sawit bosku. Yang perlu diperhatikan di dalam memanen kelapa sawit, yang pertama dari alat, ya dari alat pastikan alatmu sudah siap tempur lah, sudah siap pakai. Oke, tentu dengan pasti yang harus diperhatikan ketajamannya. Oke bosku, yang berikutnya pastikan di saat memotong pelepah tenaga kita, power kita penuh ya. Maupun memotong pelepah maupun memotong buah, pastikan tenaga kita full di sana. Oke bosku, contohnya seperti ini bosku ya. Bosku, itu yang pertama. Oke, yang kedua bosku, pastikan posisi alatmu sudah pas tepat di posisinya bosku. Jangan terhalang dengan pelepah-pelepah yang lain. Oke, pastikan posisinya sudah pas. Oke. Bosku, yang berikutnya harus percaya diri ya, harus yakin. Oke. Pokoknya harus yakin ya, jangan ada keraguan. Oke, harus yakin.
Dan satu hal lagi yang paling penting bosku, perhatikan kemiringan egrekmu ya. Kemiringan egrek itu sangat penting. Pokoknya posisikanlah bagaimana letak egrekmu, kemiringan egrekmu di pelepas sawitnya. Oke. Oke bosku, jika itu semua sudah Anda miliki, maka Anda tidak akan bingung untuk memilih egrek, karena pada intinya egrek itu semua bagus. Oke bosku.